Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Ketemu lagi bersama dengan channel Mas Romar Ruda. Diambil laju ekonomi Surabaya Jember. Dan ada pesepotan, ada bakung dari Tulungagung ya, hasil tarif biasa untuk ekonomi. Kali ini kita tengah berada di gerbang tol Warugunung ya. Ini merupakan titik perpisahan ya, jalur via tol dan via arteri. Ini berdasarkan SS dari teman kita untuk hunting di sini. Ini cuacanya mendukung ya, karena mendung jadi kita bisa hunting di sini. Oke, simak video ini sampai selesai ya. Hari ini hari Rabu ya, tanggal 28 Agustus tahun 2024. Ini ada elektrik bus atau bus listrik. Ini menuju Kenjeran ya teman-teman, nanti putar balik dan masuk tol. Ini pukul 10 lebih 53 menit. Pukul 10.53 menit AKSNR Ekonomi Surabaya Madura Kaliangat masuk gerbang tol Waru ya, untuk menuju exit tol di Perak menuju Madura. 10.54 menit Transjatim Koridor 2 dari Mojokerto dan menuju Mojokerto lagi nih. 10.55 menit Jaya Puterok Surabaya Ponorogo Ekonomi menuju Ponorogo via arteri. Penumpangnya cukup ramai nih. 10.56 menit Transjatim Luxury Class tujuan Gresik dan Jusular Pancai Patas dari Trenggalek ini teman-teman menuju Terminal Purabaya. Sebenarnya masih sepi ya, dan ada rest tempat patah Surabaya Maketan masuk gerbang tol Warugunung. Pukul 10.57 menit Transjatim tujuan Terminal Bundeng Gresik Koridor 1 masuk gerbang tol Waru. Pukul 10.58 menit arah Pancai Patas menuju Tulungagung ini masuk gerbang tol Warugunung. Rupanya sepi ya teman-teman. Pukul 10.59 menit Tentrem Ekonomi ya Surabaya Malang via tol Karanglu. Rupanya lumayan ini, tarif Rp20.000. Pukul 11 tepat Sugeng Rayu Surabaya Solo Jogja Ekonomi 7376 berangkat menuju Jogja via arteri. Rupanya lumayan. Pukul 11 tepat ada Restu Panda Patas ini Surabaya Malang ya, lewat sini. Nanti menyambung ke gerbang tol Waru Utama. Masih pukul 11 tepat ada Jetstar Patas Surabaya Jember. Ini juga lewat sini, nantinya tembus gerbang tol Waru Utama juga ya, masuk gerbang tol Waru Utama ini. 12 2 menit juga Rai Surabaya Solo Semarang Cirebon Indramayu masuk gerbang tol Waru Gunung. Pukul 11.2 menit Transjatim tujuan Porong ya, ini koridor 1 dari Gresik, penumpangnya rame. 11 lebih 3 menit Harapan Jaya AC tarif biasa Surabaya Tulungagung Trenggalek ya, masuk gerbang tol Waru Utama, penumpangnya cukup rame ini, lumayan rame. Pukul 11 lebih 4 menit ada Bakong Patas dari Pare Blitar ini menuju Terminal Purabaya, penumpangnya lumayan. 11 lebih 5 menit ada Bakong Patas dari Tulungagung menuju Terminal Purabaya. Rupanya masih di bawah standar ya. 11 lebih 6 menit ada elektrik bus atau bus listrik. Ini menuju Kenjeran teman-teman, nanti putar balik masuk tol. Dan ada STJ Surabaya Magetan AC tarif biasa ekonomi, rupanya lumayan. 11 lebih 7 menit Harapan Jaya Medium Patas Surabaya Pare Blitar masuk gerbang tol Warugunung. Rupanya lumayan. Pukul 11 lebih 7 menit ada Surabaya Bus ya dari Tanjung Perak ini menuju Terminal Purabaya. Di belakangnya ada Mawar ini. Hanya pulang ke garasi ya, kosongan. Dan langsung disusul Akas Asri Patas ini Surabaya Jember. Masuk gerbang tol, nanti menyambung di gerbang tol Waru Utama ya nantinya. Belok kiri, masuk gerbang tol Waru Utama. Pukul 11 lebih 8 menit ada Akas 4 ya. Wow, ini tujuan Muncar, Banyuwangi. Lewat halte bayangan ini, rupanya lumayan. Pukul 11 lebih 8 menit ada Jaya Utama Indu, Kaliamat, Surabaya Jepara. Masuk gerbang tol Waru Gunung dan ini menyambung nanti ke tol Perak ya, atau tol Gresik. 11 lebih 10 menit Dali Jaya Mandiri Surabaya Bojonegoro Ekonomi masuk gerbang tol dan nantinya turun di exit tol Gresik.
pukul 11 lebih 11 menit ada laju bus kota ini tujuan BMP Viator. Karena bus kota ini masih masuknya tol lewat Warutama ya, atau lewat halte Bayangan Kolong Tol. 11-12 menit harapan saya ekonomi dari Trenggalek menuju Terminal Purabaya. Permainnya lumayan rame. 11 lebih 12 menit AKSNR Surabaya Madura masuk gerbang tol, nanti belok kiri menuju tol Perak ya teman-teman. 11 lebih 13 menit, wow, tentrem jalan pelan-pelan ini Surabaya Malang ekonomi di tol Karanglu. Tarif Rp20.000. Kasih saman penumpangnya lumayan. 11 lebih 14 menit laju maskot ini Surabaya Ambulu. Permainnya lumayan rame. 11.15 menit Surabaya Bus dari Tanjung Perak menuju Terminal Purabaya. 11 lebih 16 menit ada bus Transjatim tujuan Terminal Medan Gresik ya. Permainnya berdiri. 11.16 menit Transjatim Koridor 2 tujuan Mojokerto. Penumpangnya rame. 11.17 menit Transjatim lagi kali ini tujuan Porong. Penumpangnya rame. 11.17 menit ada Bagong Patas ini Surabaya Trenggalek masuk gerbang tol Waru Gunung. Oh, penumpangnya lumayan. 11.18 menit Dana Dasi Patas ini Surabaya Malang. Penumpangnya lumayan. 11 lebih 19 menit Restu Panda Patas Surabaya Ponor masuk gerbang tol Warugunung. Penumpangnya lumayan rame. 11 lebih 19 menit Eka Cepat Surabaya Solo Semarang Bandung masuk gerbang tol Warugunung SR3. Dan ada laju ekonomi Surabaya Jember ini melewati kolong tol halte Bayangan ya, masuk gerbang tol Waru. 11.20 menit Jaya Kuning ekonomi Surabaya Ponorogo via arteri ini teman-teman menuju Ponorogo. Permainnya lumayan. Pukul 11 lebih 23 menit ada Eka Cepat ini dari Magelang. Woi, ada terkontainer ya di sampingnya, tidak terlihat ini dari Magelang menuju Terminal Purabaya. Menuju Bagong Patas dari Parem Blitar juga menuju Terminal Purabaya. Lumayan permainnya. Dan usul Pelita Mas Surabaya Malang ini menuju Malang ekonomi via arteri. Permainnya lumayan. Pukul 11 lebih 25 menit harapan Jaya Patas dari Trenggalek menuju Terminal Purabaya. Permainnya lumayan. Pukul 11 lebih 25 menit harapan Jaya Surabaya Tulungagung via tol ekonomi masuk gerbang tol Warugunung. Permainnya cukup ramai. 11.26 menit, oh, juragan 9 jalan masuk gerbang tol Warugunung ini tujuan Jakarta ya. Pukul 11.27 menit, oh, 2 bus Sugeng Rayu Surabaya Jogja Bandung masuk gerbang tol Waru dan Akas Green Surabaya Malang. Dan usul, oh, Akas Milas Jatra tujuan Madura ini teman-teman masuk gerbang tol juga. Nantinya ini ke tol Perak ya. Nah, di belakangnya ada Tiara Mas dan ada Bagong Medium Patas Surabaya Parimblitar. Tiara Mas Medium Pariwisata, Bagong Patasnya Surabaya Parimblitar masuk gerbang tol Warugunung. Dan ada Bagong Medium juga ini tujuan Mojokerto ya dari Joyoboyo. Dan langsung ada Sinar Mandiri Muda Surabaya Tuban Semarang Ekonomi masuk gerbang tol, nanti turunnya di tol exit tol Gresik. Dan ada lagi nih bus warna pink. Oh, bus pariwisata Ija Trans. Pukul 11 lebih 29 menit ada Princess Patas Surabaya Jember. Pukul 11 lebih 30 menit ada bus kota atau tujuan CMP via tol. Ini masih menghampiri halte Bayangan dulu ya teman-teman, atau kolong tol. Dan disusul Restu Panda Sengkuni dari Ponorogo ini Patas. Permainnya rame. Dan ada Transjatim Luxury Class tujuan Gresik.
dua Surabaya bus dan ada terjadi tujuan Mojokerto. Pukul 11.31 menit ada Surabaya bus dari Tanjung Merak menuju Terminal Purabaya. Pukul 11.31 menit Raja Wali Indah Surabaya Bojonegoro. Ekonomi permanya lumayan ramai. Disusul restu pada patas dari Ponorogo ini menuju Terminal Purabaya, penumpangnya ramai. Pukul 11.33 menit ada Trans Jatim tujuan Terminal Medan Gresik. Dari orang kita lihat ini, penumpangnya berdiri. Pukul 11.33 menit Harapan Jaya patas dari Tulungagung menuju Terminal Purabaya, penumpangnya lumayan. Disusul Sabar Indah tujuan Probolinggo ini. Permainan lumayan. Pukul 11.34 menit Harapan Jaya Medium dari Pare Blitar menuju Terminal Purabaya. Permainan lumayan ramai di susul Tantrum menuju Malang di Tol Karanglo Ekonomi. Permainan cukup ramai juga. Pukul 11.35 menit Sukarayu Surabaya Jogja Purwokerto berselamat ya masuk gerbang tol Warugunung. Pukul 11.36 menit ada Surabaya bus atau bus Tayo dari Tanjung Perak menuju Terminal Purabaya. Pukul 11.36 menit Bagong Ekonomi Surabaya Tulungagung di tol Ekonomi ya, permainnya lumayan. Pukul 11.36 menit Trans Jatim tujuan Gresik. Pukul 11.38 menit Jaya Utama Indo Patas Surabaya Tuban Semarang masuk gerbang tol. Wow, penumpangnya cukup ramai. Pukul 11.38 menit ada Wisnu Lestari Surabaya Tuban Semarang masuk tol. Dan laksana Anda ini tertutup terkontainer ya. Patas Surabaya Malang. Penumpangnya lumayan ramai. Penutup video kali ini ada sumber selamat Sultan Agung Surabaya Solo Jogja disusul Bagong Patas Surabaya Parim Blitar. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata, salah penyebutan nama PO maupun nama tujuan. Dan ditutup Akas NR ini pulang ke garasi. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.